hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Upacara pelantikan dan serah terima jabatan Wakil Rektor dan Dekan di lingkungan Universitas Lampung hari ini Kamis 14 Januari 2016 dimulai. Diawali dengan pembacaan surat keputusan. Keputusan Rektor Universitas Lampung. 1. Nomor 41 /UN/KP/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang pemberhentian penjabat Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung. 2. Nomor 42 /UN/KP/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung. 3. Nomor 43 /UN/KP/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung. 4. Nomor 44 /UN/KP/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang pemberhentian penjabat dan pengangkatan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Lampung. 5. Nomor 45 /UN/KP/2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang pemberhentian Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, memberhentikan dengan hormat. 1. Profesor Dr. Ujang Rahman, M.Si. dari jabatan penjabat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung. 2. Dr. Insinyur Dwi Haryono, M.S. dari jabatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung. 3. Profesor Dr. Sunarto, S.H.M.H. dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung. 4. Dr. Insinyur Losmeilia Afriani, D.E.A. dari jabatan Penjabat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Lampung. 5. Dr. Muhammad Fuad M.U. dari jabatan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas dan jabatan tersebut.
1. Profesor Dr. Ujang Rahman MSI dalam jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung. 2. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Kamal MSC dalam jabatan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung. 3. Profesor Dr. Maromani MSI dalam jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung. 4. Profesor Dr. Mahatma Upepaksi MSC dalam jabatan Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Lampung. 5. Dr. Muhammad Fuad M.H. dalam jabatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Kepadanya akan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dan serah terima jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Rektor Universitas Lampung, Profesor Dr. Insinyur Asyadi Matakin MP, NIP 1957, 0629, 1986, 031001, Tembusan, Menristek Dikti di Jakarta, dan seterusnya. Kepada rohani, dipersilakan untuk mengambil tempat. Saudara, maka saya akan mengajukan pertanyaan dan saudara jawab silakan. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah jabatan? Kalau saudara bersedia, agama apa yang saudara anut? Sumpah jabatan ini disaksikan oleh semua yang hadir dalam upacara ini dan juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya berharap agar saudara melakukan sumpah dengan sesungguh-sungguhnya, dengan penuh iman. Sumpah bahwa saya untuk diangkat kepada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan upah atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi untuk memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan senantiasa taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang teguh sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau pemberian apapun juga dari siapapun juga yang saya tahu atau patut mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara dari kepentingan saya sendiri, seseorang atau kelompok, bahwa saya senantiasa akan menjunjung kehormatan negara, pemerintah dan jabatan yang dipercayakan kepada saya, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara.
Bandar Lampung 14 Januari 2016, Rektor Profesor Dr. Haji Wahasya Bima Ketimbang. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah Mahakuasanya, apa yang telah saya ikrarkan tadi akan saya laksanakan dengan sesungguhnya. Semoga Allah memberikan hidayah serta pertolongan kepada saya. Dibuai, dibesarkan.